بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da ba Ikhwati fillah ma'asir al-hadirin wal hadirat Rahimani allahu wa iyakum Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada maghrib yang penuh berkah ini Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengabulkan panggilannya dan di dalam panggilan Allah itu ada kebahagiaan tidak ada yang lebih nikmat kecuali ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengabulkan panggilannya dalam bentuk hayya ala salah itulah sebabnya setelah kata hayya ala salah itu diikutkan dengan hayya alal falah ayo kita sholat dan mari kita meraih kemenangan dan itu artinya adalah bahwa kemenangan yang sesungguhnya itu ada dalam ibadah sholat kebahagiaan yang sebenarnya itu ada dalam ibadah sholat mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan secara berjamaah dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal saleh. Yang mudah-mudahan catatan kebaikan kita selalu bertambah dan semakin berat timbangannya. Ikhwati fillah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalatul islam itu hendaknya selalu kita tauladani hendaknya selalu kita jadikan pedoman kita harus berupaya untuk mengukur apa saja yang kita lakukan kita coba ukur, kita coba timbang-timbang kesesuaiannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu sebenarnya adalah cara untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintainya. Harapan kita tentu saja adalah di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Kita bisa mendapatkan pertolongannya di suatu hari yang sangat sulit di satu hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita di satu hari di mana semua kita akan merasa bahwa amalnya kurang oleh karena itu yang paling kita butuhkan pada waktu itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah ma'asyar al hadirin wal hadirat rahimani wa iya Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah mencoba untuk membaca sejarah penggalan sejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sejarah itu sendiri adalah mengandung banyak pelajaran, mengandung banyak ibrah melalui sejarah kita bisa belajar melalui sejarah kita bisa gali hikmah-hikmah yang ada di balik perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah berkaitan dengan diizinkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat untuk melakukan hijrah ke wilayah Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Diizinkan mereka oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa diizinkan? Karena memang di kota Mekah mereka mereka selalu mendapatkan intimidasi, selalu mereka itu ditindas sehingga salah satu dari solusinya adalah mencari wilayah yang aman untuk mempertahankan akidah mencari tempat-tempat di mana mereka dilindungi ketika mereka ingin mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu dari wilayah yang oleh Rasul adalah wilayah yang aman karena Rasul tahu bahwa raja pada wilayah Habasyah itu itu seorang raja yang la yuzlamu indahu ahadun tidak dizalimi siapapun di sisi mereka artinya seorang raja yang adil raja yang memberikan perlindungan bagi rakyat-rakyatnya raja yang memberikan kebebasan untuk mengamalkan keyakinan-keyakinan yang mereka mereka anut Nah, diperintahkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka untuk berhijrah ke Habasyah dan hijrah ke Habasyah itu dilakukan dua kali. Ada dua kali dua periode atau dua apa namanya itu ya. Yang pertama diperintahkan oleh Nabi, kemudian mereka pulang kembali karena mengira bahwa Mekah itu kondisinya sudah aman. Ada isu-isu yang tidak benar yang didengar oleh mereka. Ada riwayat yang batil, yang sampai ke telinga mereka dibuat isu itu oleh orang-orang Quraisy, di mana sampai berita kepada mereka bahwa Rasul, dengan orang Quraisy, itu punya satu kesepakatan, di mana Rasul sudah bisa menghormati. Atau memuji-muji patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu, itu berita yang sampai ke ke mereka. Tapi, berdasarkan eh, apa namanya, itu penjelasan para ulama bahwa informasi itu, riwayat itu, itu adalah riwayat yang mungkar, riwayat yang tidak benar, karena rasul tidak pernah menyepakati itu dan rasul tidak pernah memuji-muji tuhan-tuhannya orang-orang orang-orang jahiliyah. Maka dalam hitungan bulan saja baru mereka sampai ke sana. Mereka pulang kembali. Ternyata sampai di Mekah mereka mendapatkan keadaan yang berbeda. Keadaan tidak seperti yang mereka duga sehingga mereka kembali melakukan hijrah ke wilayah Habasha untuk yang kedua kalinya. Itulah sebabnya hijrah ke Habasha dilakukan dua kali atas izin dan perintah Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. seperti yang sudah kita jelaskan juga bahwa orang-orang Quraisy tak pernah apa namanya itu merasa senang kalau seandainya mereka-mereka mereka itu tetap mempertahankan agama keyakinan baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dikejarlah oleh orang-orang Quraisy itu ke Habasah itu mereka-mereka mereka yang sudah hijrah itu diutus utusannya kalau dalam satu riwayat itu dikatakan diutuslah ke wilayah Habasah itu namanya Abdullah ibn Abi Rabi'ah dengan Amr ibn Al-As ini dua orang Pentolan jahiliyah, pentolan Arab, ketika itu yang jago diplomasi, jadi dikirimlah mereka untuk menemui Raja Habasa itu agar Raja Habasa mengembalikan mereka ke Kota Mekah. Tetapi sebelum mereka berbicara tentang itu. Dua orang utusan ini membawa hadiah-hadiah yang disukai oleh raja Najasyi itu. Jadi dibawanya bukan hanya untuk raja saja, tapi dibawa juga untuk orang-orang yang bersama dengan raja. Kan raja itu punya ada apa namanya itu, pembantu-pembantunya. Hadiah itu dibawa untuk semua mereka. Untuk melembutkan hati mereka dan sebelum mereka berbicara tentang itu mereka berikan dulu semua hadiah kepada mereka oh, raja Habasa dan uh, wakil-wakilnya setelah itu barulah mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan sebenarnya dari dari raja Najasi itu dari Malik Habasa mereka ingin agar mereka dikembalikan ke kota Mekah mereka itu adalah orang-orang yang Menghina kamu, menghina agama kalian, mereka juga tidak siap untuk mengikuti keyakinan yang kami anut, dan mereka juga tidak mau ikut kepada agama yang kamu anut. Dia mulai dari situ untuk menimbulkan kebencian raja, raja najasi, tapi raja najasi itu orangnya cerdas. Tidak bisa menerima begitu saja. Dipanggillah oleh Raja Najasyi orang-orang Muslim para sahabat yang hijrah ke wilayah mereka, ke wilayah habasah itu dan ditanya oleh Raja Najasyi apa benar kalian seperti itu, apa benar dan apa sebenarnya keyakinan yang kalian anut. Disebutkanlah oleh para sahabat yang ada di situ yang dipimpin oleh Ja'far Ibnu Abdul Thalib ketika itu pada saat Raja Najasyi meminta coba kamu sebutkan apa di antara keyakinan yang kalian yang kalian anut tentu disebutkannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja yang diajarkan Nabi adalah semuanya adalah adalah kebaikan tidak boleh berbohong E, harus saling tolong menolong dan lain sebagainya. Bahkan Ja'far bin Abi Talib ketika itu membaca surat Maryam. Ini nampak cerdasnya Ja'far bin Abi Talib ketika itu pada saat dia membaca surat Maryam. Maryam itu kan ibunya Isa. Karena Isa ibnu Maryam. Isa itu kan nabinya Raja Najasyi dibacalah oleh Ja'far bin, 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 Abi Talib surat Maryam itu mulai dari awal dan Raja Najasi ini menangis ketika mendengarkan surat Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib apa kata Raja Najasi di hadapan utusan orang Quraisy tadi Amar Ibnul As dengan Abdullah Ibnu Abi Rabi'ah kata Raja Najasyi itu inna hadha walladhi ja'abihi Isa yakhruju min miskatin wahidah sesungguhnya apa yang dibaca oleh Ja'far ini dengan apa yang dulu dibawa oleh Isa ibnu Maryam kata Raja Najasyi yakhruju min miskatin wahidah sungguh itu datang dari sumber yang sama, karena isinya sama, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada e, beriman kepada Allah, karena isa itu sendiri adalah utusan, utusan Allah, ini datang dari satu sumber katanya, disuruhnya pergi, disuruhnya pergi, e, Amr Ibn al Asadi, kalian pergi, saya tidak terima. Uh, apa yang kalian inginkan kata raja raja Nazasi. kemudian uh, amr ibnul as ini tidak tidak putus asa dia coba kembali besoknya besoknya amr ibnul as ngomong lagi dengan raja Najasyi sambil mengatakan bahwa mereka mereka yang berada dalam kekuasaan kamu itu sahabat sahabat baru kamu itu kata amr ibnul as adalah orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk Isa ibnu Maryam. Biar emosinya apa namanya itu uh, di, dia mengkhitab uh, emosi Raja Najasi tadi itu. Karena Nabi Isa itu orang yang sangat dimuliakan oleh Raja Najasi. Karena Ahlul Kitab nabinya adalah adalah Nabi Isa dengan kitabnya, kitabnya Injil. Mereka menuduh Isa itu de, uh, adalah tuduhan-tuduhan yang yang tidak baik dipanggil kembali para sahabat itu dan ditanya apa pendapat kalian tentang Isa ibnu Maryam. Itu langsung pertanyaan raja raja Najasi. Ketika itulah kembali Ja'far menyebutkan tentang Isa itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kata Ja'far, "Naqulu fihi allazi ja nabiyuna." Kami mengucapkan sesuatu tentang Isa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi kami bahwa Isa itu adalah Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu. Bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah dan ruhnya Allah, Ruhullah. Karena Nabi Isa itu kan lahir tanpa ayah diperintahkan oleh Allah Jibril alaihi salam untuk meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya rahimnya Mariam eh, Maryam maka hamillah Maryam tanpa hubungan suami istri maka Isa itu disebut dengan ruhullah ruhullah itu ketika kata ruh itu ketika disandarkan kepada Allah itu menunjukkan tasrif menunjukkan kemuliaan sama dengan kata baitun rumah kalau disandarkan kepada Baitullah rumah Allah itu litasyrif untuk mendapatkan kemuliaan untuk memberikan sifat mulia maka Baitullah rumah Allah ini masjid ini disebut dengan Baitullah rumah di mana di situ sering disebut nama Allah sering dibacakan ayat-ayat Allah Sering diingatkan kita kepada Allah itu yang dimaksud dengan Baitullah, maka kata "ruh, ruhullah, ruh Allah, ruh yang datang dari Allah" itu untuk memberikan kemuliaan. Jadi, kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemuliaan dari segi sebutan, sandarkan kepada Allah, maka "Abdun Abdullah" haba. Hamba Allah dan Rasul mengatakan bahwa nama yang paling baik itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Jadi nama yang paling baik itu Abdullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang aja yang malu dia membuat nama anaknya Abdullah. Apa katanya? Eh, ini jadul. Hmm. Ini nama eh, zaman zaman dulu ini. Jarang sekali orang memberikan nama anaknya dengan dengan Abdullah. Padahal kata Rasul itu adalah nama yang paling nama yang paling baik. Maka jawaban Ja'far bin Abi Talib, Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluhu wa Ruhuhu wa Kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Betul. Itu adalah kalimat Allah, kebesaran Allah, bentuk dari kekuasaan Allah. Alqaha ila Maryam Yang diberikan kepada Dihembuskan kepada Maryam Al-Azra Al-Betul Al-Azra itu Gadis Al-Betul Yang ahli ibadah Mendengarkan kata itu Merasa tersanjunglah Raja Najasyi Berarti tuduhan Amar Ibnul As tidak benar Karena Ammar Ibn Al-As mengatakan bahwa orang-orang ini adalah Orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang Isa Padahal yang diucapkannya adalah Kata-kata yang sangat mulia Sesuai dengan kenyataan yang ada pada Injil Karena Injil juga menyebutkan Isa seperti itu Injil yang asli nah Beda nanti dengan Injil yang sudah yang sudah diselewengkan yang sudah di yang sudah dirobah-robah. Karena orang-orang Nasrani Alkitab Kitab itu juga yuharrifunal amma mawdi'i. Mereka merubah-rubah kitab mereka itu sehingga tidak lagi asli seperti seperti dulu. Maka dalam Injil yang asli itu Isa bukanlah sebagai anak Allah tetapi Isa sebagai Rasulullah, hamba Allah, ruhullah. Ketika Jafar sudah menjawab seperti itu, semakin yakinlah bahwa orang ini adalah orang-orang yang baik, karena sesuai dengan mereka memiliki keyakinan yang sama, sesuai dengan yang diyakini oleh raja, oleh Raja Najasyi. Ketika itu disuruh, utusan itu pergi, kalian pergi. Kalau mendatangkan sesuatu yang tidak benar, maka dia tidak menerima permintaan ibn ibnul As agar mereka dipulangkan ke dipulangkan ke kota Mekah. Nah, setelah itu mereka sangat merasa aman berada di wilayah Habasah di bawah perlindungan Raja Najasyi tanpa ada sedikit pun e, intimidasi, bahkan mereka diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengamalkan apa yang mereka yakini. Ha, hal itu tergambar dari riwayat yang datang dari Ummu Salamah. Ada satu riwayat yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah ketika itu ikut hijrah bersama Abu Salamah. Suami istri dia ikut berhijrah. Pada akhirnya nanti Ummu Salamah kan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hijrah itu, "Lamma nazalna habasyah" Jawar nabiha khaira jarin Ketika kami sudah sampai berada di wilayah Habasah itu jawar nabiha kami berada di sana kami bertetangga dengan khaira jarin. kami bertetangga dengan tetangga yang terbaik annajasy yaitu Najashi. Amanna ala dinina wa'abadna allaha la nu'zi aw la nu'za wa la nasma' syai'an nakrahu. Kami aman, sangat aman dalam menjalankan agama kami. Kami menyembah Allah dengan tenang, la nu'za wa la syai'an nakrahu. Tidak pernah kami disakiti dan kami tidak pernah mendengarkan sesuatu yang membuat kami menjadi menjadi benci atau atau tidak suka ini ini ungkapan dari ummu salama yang ikut berhijrah bahwa keberadaan mereka di wilayah habasah itu keberadaan yang sangat menyenangkan mereka bertetangga dengan tetangga yang terbaik yang dia maksud adalah raja najasi raja habasah itu sendiri uh, uh, sampai ya apa namanya hijrah kedua ini lama mereka baru baru pulang ke baru pulang ke Mekah karena mereka merasa aman daripada balik ke Mekah mereka tidak nyaman tentu mereka akan tetap berada pada wilayah yang mana mereka itu bisa menjalankan agama mereka secara secara baik ikhwati fillah kita coba lihat Beberapa pelajaran dari hijrah ke Habasah ini Yang pertama sekali adalah Inna fi hijrati ba'dil muslimina ilal habasah Dalilan ala masru'iyatil hijrah Wahia al-intiqalu min baladil kufri Haythu yata'azzaru alal abdi ayya'budallah Jadi sesungguhnya Pada peristiwa hijrahnya, sebahagian umat Islam kehabasan itu. Itu adalah sebagai dalil ala masroiyatil hijrah. Itu bisa dijadikan dalil bahwa hijrah itu masyru' hijrah itu dianjurkan, hijrah itu disyariatkan. Apabila memang kita mendapatkan intimidasi, mendapatkan tantangan yang berat ketika kita tidak bebas dalam menjalankan agama kita di satu tempat maka hijrah ke tadi bisa menjadi dalil bahwa kita juga boleh untuk berpindah mencari tempat yang lebih tempat yang lebih aman uh, pindahnya ke mana? ila darin yata makkanu min ibadatillahi biduni fitnah pindah ke sebuah tempat wilayah ya tamakkan fiha min ibadatillah di mana mungkin memungkinkan untuk menyembah Allah di dunia fitnah tanpa ada tanpa adanya fitnah itu dianjurkan umpamanya kita berada dalam satu wilayah satu tempat di tempat itu barangkali mungkin kita aja yang yang uh, muslim atau hanya beberapa orang saja agak ada kesulitan sedikit dalam menjalankan ibadah kita jangan-jangan untuk azan saja tidak dibenarkan atau boleh azan tapi jangan dengan suara yang keras berarti ada syiar-syiar yang kita tidak dibolehkan untuk untuk menjalankan kalau seandainya kita ingin pindah mencari tempat yang lebih aman itu sesungguhnya adalah satu sikap yang sikap yang masyru' itu sesuatu yang dibolehkan oleh oleh uh, agama berdasarkan kepada sejarah tadi itu yang kedua inna min ususin wada amati din wal -watan sesungguhnya di antara pondasi dan tonggak-tonggak dalam beragama itu itu adalah at bil mal Naps. nampaknya memang kita dalam beragama ini perlu pengorbanan perlu ada sesuatu yang kita berkorban mungkin harta kita atau bu, mungkin juga meninggalkan tempat yang paling kita sukai atau juga mungkin mengorbankan jiwa di jalan di jalan Allah subhanahu wa taala Artinya, mengorbankan harta demi mempertahankan agama itu satu yang mulia. Jadi, mengorbankan harta kita demi mempertahankan agama itu satu perbuatan, satu sikap yang mulia. Dan itu artinya bahwa agama itu lebih mulia daripada harta kita sendiri. Agama ini harus lebih kita pertahankan daripada... Daripada harta kita sendiri, dan itu tergambar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Demi mempertahankan agama, mereka mengorbankan segala-galanya, dan bagi kita, hari ini ternyata juga akan seperti itu, maka. Apapun yang kita korbankan demi agama, insya Allah akan dinilai kebaikan dan menjadi pahala. Barangkali, kalau kita kembangkan maksudnya membela agama, mempertahankan agama, ya, kalau pada masa dulu kan dengan uh, berperang atau dengan hijrah seperti ini, tapi kita yang berada bawahnya di Pekanbaru, bagaimana kita memahami pengorbanan seperti ini? Bisa kita bawa, contohnya begini berkorban untuk agama, agama untuk kita, dan barangkali juga bukan barangkali pasti tentu saja untuk keluarga dan anak-anak kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar anak-anak agar kita punya agama dan keyakinan yang kuat? Apa yang harus kita lakukan? Siap tidak kita untuk membayarnya? Siap tidak kita untuk menghabiskan harta kita agar agama anak kita tetap ter Terjaga dan terpelihara Sekarang kita pilihlah tempat pendidikan yang Memang kita yakin akan memberikan agama yang baik bagi hmm. anak kita Cuma mahal Ada sekolah yang barangkali asal-asal eh, aja cuma murah Kita milih yang mana? Asal sekolah saja kah? Enggak tahu apa yang dia dapatkan atau kita rela untuk menghabiskan harta kita asalkan agama anak kita ter ini sesungguhnya adalah bagian dari bagian dari pengorbanan kita tidak pula sedang merendahkan institusi atau merendahkan berbagai sekolah yang yang ada rendah tapi secara fakta memang ada hal-hal yang bisa kita lihat ada di antara sekolah yang kadang-kadang tak belajar tanda. Kita nggak tahu juga entah siapa yang mengajar di sana, entah siapa gurunya, yang diajar entah juga entah apa-apa. Sementara ada satu lembaga pendidikan, dan kita tahu bahwa itu adalah baik, dan itu yang kita inginkan selama ini. Cuma mahal nih, kalau masalah karena ada ikhwa-ikhwa kita yang bangun sekolah buat pula mahal-mahal sehingga awak payah pula menyekolahkan anak cuma memang tuntutannya seperti itu agar dia bisa memberikan kesejahteraan kepada orang yang mengajar nah di antara usus wadah amat di antara pondasi tonggaknya dalam menegakkan agama ini memang adalah at-tadhiyah bilmal kita harus ya berkorban mengorbankan mengorbankan harta bahkan mengorbankan jiwa maka wa berjuanglah di jalan Allah dengan mengorbankan harta kalian dan diri kalian didahulukan di situ kata amwal, didahulukan di situ kata harta. Karena pada kebiasaannya kalau seandainya kita sudah sanggup untuk mengorbankan harta-harta kita, maka pada akhirnya insya Allah kita juga akan siap untuk untuk mengorbankan mengorbankan diri. Kalau kita sudah siap mengorbankan harta kita, maka insya Allah kita akan siap untuk mengorbankan mengorbankan diri. Seandainya untuk mendapatkan ilmu, kita harus membeli buku, tapi bukunya harganya mahal. Gak usah banyak pikir, dengan harga mahal tadi itu. Jika memang kita sanggup untuk membelinya dan kita perlu, maka ketika kita belanjakan uang kita untuk membeli sesuatu yang kita perlukan untuk agama kita, maka semuanya akan bernilai, akan bernilai ibadah di sisi Allah. subhanahu wa ta'ala daripada kita habiskan aja uang itu entah untuk apa-apa entah tak jelas gunanya kadang-kadang habis uang untuk menyakiti diri sendiri habis uang untuk menyakiti diri sendiri apa contohnya habis uang untuk beli rokok sementara SPP anak dua bulan nunggak bilang tak ada duit tapi yang satu ini tak boleh tak ada, harus ada Bagaimana cara berpikir kita itu kalau seandainya kita memang sudah sudah seperti itu. Padahal yang ini merusak kita siap untuk membeli terus menerus yang ini untuk agama tapi kadang kita banyak banyak pikir. Jadi di antara pelajarannya bahwa mereka siap hijrah itu sesungguhnya adalah bagian dari pengorbanan yang mereka berikan untuk agama dan keyakinan yang dianutnya. Demi membela keyakinan itu, siap untuk mengorbankan segala-galanya bahkan termasuk mengorbankan diri. Mengorbankan diri dalam artinya tentu berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pada poin yang kedua. Poin yang ketiga, pelajarannya adalah juzulil muslimin fi himayati muslimin dibolehkan bagi orang muslim itu untuk masuk mengambil suaka kepada non muslim kalau memang dia mendapatkan perlindungan di situ apakah itu bagian nanti dari apa namanya itu bekerja sama dengan orang yang tidak muslim kan berarti ada semacam harapan-harapan yang diharapkan dari mereka non muslim itu tidak mengapa untuk mempertahankan mempertahankan agama jika memang dia akan mendapatkan itu maka dikatakan di sini boleh mereka masuk pada satu tempat wilayah di mana mendapatkan perlindungan dari gairil muslimin idza atil hajah apabila ada hajat apabila memang diperlukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau najasi itu adalah rajanya ahlul kitab ahlul kitab itu kan agamanya nasrani dengan kitabnya injil dan Rasul tahu tapi Rasul juga tahu kalau raja najasi itu orang yang sangat baik orang yang membela rakyatnya dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dia. Makanya Nabi menyuruh mereka untuk untuk pindah ke sana meskipun dia belum disebut sebagai seorang muslim yang mengikuti rasul. Kenapa disebut belum mengikuti rasul? Karena dia belum kenal dengan Nabi Muhammad. Yang disebut muslim itu nanti pada akhirnya kan apabila mereka mengucapkan dua kelima syahadat ketika ia mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Raja Najasi ketika itu belum belum mengucapkannya nah, jadi boleh seperti itu izadatil hajah apabila memang ada hajat yang menuntut untuk melakukan itu pada akhirnya memang di sini juga diberikan pembahasannya, penjelasannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, artinya mendapatkan perlindungan dengan orang yang tidak Muslim sendiri. Kan dulu Rasul juga merasakan itu. Apa contohnya? Bukankah Rasul dalam berdakwah itu dibawa perlindungannya Abu Talib? Abu Talib Muslim tidak? Tidak kan? Abu Talib paman Nabi sampai pada akhir hayatnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Di akhir-akhir hayat beliau dia sudah sakit dalam keadaan sakit. Diajarkanlah oleh Nabi agar dibimbing oleh Nabi agar dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Seandainya diucapkannya di detik-detik akhir itu Selamat dia, tetapi dia lebih memilih untuk tidak mengucapkannya karena di samping dia, ketika itu pada waktu yang sama, juga ada tokoh-tokoh Quraisy yang masih seagama dengan dia. Apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi itu? Apakah kamu siap untuk meninggalkan agama nenek moyangmu? Ternyata dia tidak siap untuk meninggalkan itu. Tidak siap dia untuk mengucapkan syahadat, menerima ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agak sedikit dipaksa oleh Nabi ketika itu. Tidak juga mau Abu Talib mengucapkan. Sampai akhirnya turun ayat kan. Inna kala tahdiman ahbabta walakinna Allah yahdi mayyasha. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kamu mau. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia yang dia kehendaki. Dan akhirnya Abu Talib wafat dalam keadaan tidak ber, tidak beriman. Nah tetapi dakwah Nabi itu dibawa perlindungan Abu Talib dalam ketika dia hidup berarti nabi dilindungi dalam dakwahnya oleh sosok yang juga tidak muslim inilah logika yang sama ketika mereka disuruh oleh nabi untuk pindah ke wilayah habasa di mana rajanya adalah raja raja najasi nah, cuma dibahas oleh para ulama apakah Najasyi itu kemudian menjadi muslim atau tidak apakah najasi itu kemudian menjadi muslim atau atau tidak berdasarkan kepada penjelasan para ulama hadis dan ulama sejarah yang paling kuat dalam persoalan ini pada akhirnya Raja Najasi memang adalah sebagai seorang yang seorang yang muslim dan itu setelah mereka ketemu dengan setelah ketemu dengan sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasah berarti sahabat itulah yang menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ternyata memang walaupun yang dibawanya dari segi akidah adalah sesuatu hal yang sama tetapi mereka juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan utusan Allah walaupun Kan dari awal nabi itu Semua nabi dari awal sampai akhir Itu punya akidah yang Akidah yang sama Yang berbeda adalah syariatnya Nabi Musa Nabi Isa Sebelumnya ada nabi Ibrahim Ada nabi Nuh Lebih jauh lagi Itu membawa akidah yang sama Dan masing-masing nabi diutus Untuk kaumnya saja Sementara nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu diutus untuk semua semua umat. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad diutus untuk semua umat, umat-umat yang sebelumnya yang mengikuti Nabi yang sebelumnya wajib mengikuti Nabi Nabi Muhammad. Bahkan Rasul sendiri bilang, seandainya Musa itu hidup hari ini, maka dia akan ikut akan ikut saya. Karena Nabi tidak diutus untuk kaum Arab saja, tapi Nabi diutus untuk semua umat yang ada sampai hari kiamat kelak. Dan mulai dari awal dia diutus menjadi Rasul sampai nanti pada akhir, pada akhir masa, semua harus ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada orang ingin disebut sebagai Muslim, tapi dia tetap hanya ingin berada pada keyakinannya dengan Nabinya saja, tidak. Umpamanya orang-orang Nasrani hari ini nggak mungkin disebut sebagai seorang Muslim sebelum dia mengucapkan dua kalimat, dua kalimat syahadat. Harus itu, karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah nasihun lima kabla, menghapus, menasah apa yang yang sebelumnya, sehingga yang diikuti itu hanyalah Al-Quran. Nah oleh karena itu ikhwati fillah berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada dan riwayat-riwayat ahli sejarah yang benar dalam persoalan ini adalah bahwa Raja Najasyi itu memang pada akhirnya menjadi seorang seorang muslim dan itu artinya adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar mengikuti Nabi Isa tetapi bersahadat mengikuti Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Apa di antara riwayat yang mengatakan itu? Uh, di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ketika mendengarkan kematiannya sampai kepada Nabi, berita wafatnya Raja Najasyi. Valama mata ketika Raja Najasi itu wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ista'ufaralahu ista'ufaralahu apa arti ista'ufaralahu beliau beristighfar memohon ampun untuknya dan ketika dikatakan bahwa Rasul beristighfar untuk Raja Najasyi itu artinya adalah raja raja seseorang seorang muslim boleh tidak kita mengucapkan istighfar memohonkan ampun untuk orang-orang yang tidak muslim boleh tidak umpamanya dengar kita berita tetangga kita yang selama ini akrab sama kita baik dia baik sama kita kita baik sama dia tapi dia tidak muslim lalu de dengar berita kalau dia wafat boleh tidak kita katakan semoga Allah mengampuninya tidak kan nah sekarang Nabi ketika mendengarkan kematiannya Raja Najasi istighfarolahu Nabi beristighfar memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya Raja Najasi dan itu adalah sebagai kata pasti bahwa Najasi adalah seorang yang seorang muslim. Ini eh, dalil yang yang pertama. Yang kedua, seperti yang juga dikatakan oleh ahli sejarah, eh, apa yang dikatakan oleh Ibn Ishaq, dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam sahihain, dua kitab hadis sahih Bukhari Muslim, Min yang berkaitan dengan Islamnya Raja Najasyi seperti yang ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim an rasulah sallallahu alaihi wasallam na'a An jashi fil yawmin lazi mata fihi fil amit tasi' al hijri rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesedihannya bertakziah uh, apa namanya itu uh, pada hari di mana Raja Najasyi itu wafat yaitu di tahun ke-9 Hijriah jadi wafatnya pada 9 Hijriah. Wa bil muslimina salatal ghaib alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Raja Najasi bersama umat-umat Islam yang lain para sahabat salatal ghaib alaih. Mengerjakan salat ghaib untuk Raja Najasyi. Kalau tadi mengucapkan keampunan, mendoakan keampunan, sekarang menyolatkan. Kalau sudah menyolatkan, maka pastilah Raja Najasi itu sebagai seorang yang seorang yang Muslim. Nah itu yang itu yang yang kuat. Hadis ini juga yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk dibolehkannya sholat gaib untuk orang-orang yang meninggal, yang tidak berada di tempat dia, dijadikan itu sebagai dalil umum untuk sholat gaib. Walaupun sebenarnya kedudukan hukum untuk sholat gaib itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan itu, dalam artian, ya, dicari, ditengok alasannya kenapa dulu Rasul menyolatkan raja Najasyi itu secara gaib karena ada semacam keyakinan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa Raja Najasi itu karena dia wafat di kalangan ahlul kitab kaumnya yang masih ahlul kitab sementara dia sebagai seorang muslim jangan-jangan dia belum di belum disolatkan maka untuk orang-orang yang kita duga seperti itu dianjurkan sholat gaib Dianjurkan, kalau memang seolah-olah atau rasanya tidak ada yang menyolatkan, persoalannya, kalau seandainya kita sudah tahu, sudah banyak sekali orang menyolatkan, ada keluarga kita, umpamanya wafat di Jakarta. Keluarga kita wafat di Jakarta, kita di sini. Apakah dianjurkan kita untuk sholat gaib atau tidak? <tuh> dianjurkan atau atau tidak ini yang diperselisihkan oleh para ulama itu artinya dalil salat wa'ib untuk raja najasi tadi oleh sebagian ya oleh sebagian itu tidak bisa dibawa menjadi hukum umum dalam anjuran salat salat bagi siapa yang kita inginkan karena tidak ada riwayat lain yang menceritakan bahwa Nabi sholat gaib untuk sahabat yang wafat di wilayah-wilayah yang dia utus tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Kan banyak itu sahabat yang wafat di, 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 apa namanya itu diutus dakwah ke wilayah sana, meninggal dia di sana. Tapi Nabi tidak sholat, sholat gaib. Satu-satunya yang sholat gaib Nabi kerjakan adalah untuk untuk najasih Oleh karena itu sebagian mengatakan jika memang kita sudah yakin disolatkan seperti itu maka tidak perlu lagi untuk disolat gaibkan tapi perlu untuk didoakan kalau doa jangan pernah putus kalau solat gaib itu kan ritual tertentu satu ibadah ada tata caranya yang kita laksanakan tapi kalau doa kan disuruh kapan disuruh kapan saja meskipun sebahagian yang lain tetap mempertahankan itu sebagai dalil secara umum karena Nabi pernah mengerjakan solat gaib Berarti ini adalah hukum umum, tidak mengapa kalau seandainya kita ingin mengerjakan salat salat wajib juga. Nah, gitu dari segi dari segi hukum masuk waktu isya dari segi hukum. Maka ikhwati fillah ada banyak riwayat yang menyatakan itu. Rasul juga dalam hadis yang lain inna akhar lakum kat mata Sesungguhnya saudara kalian telah wafat. Ketika Nabi bilang saudara, bukankah itu menjadi bagian dari dari saudara sesama sesama Muslim? Fakumu fasallu alaih. Berdirilah dan sholatlah untuk sholatlah untuk dia. Nah oleh karena itu Raja Najasi adalah seorang yang Muslim yang ketika wafatnya disolatkan secara gaib oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang, yang apa namanya, yang uh, kuat dalam persoalan Muslimnya, Raja Najasyi. Cuma, apakah Najasyi di situ adalah Raja Najasyi yang dulu dikirimkan surat oleh Nabi? Kan ada Nabi ngirim surat pada Raja-Raja, ada Heraklius, ada Kaisar yang lain, Kisra, ada di antaranya Najasyi juga. Ahli sejarah mengatakan itu bukanlah Najasyi yang dulu dikirimkan surat oleh Nabi. Tapi najasi ini adalah, adalah Raja Habasah yang memang orangnya sangat baik dan memberikan perlindungan kepada para sahabat-sahabat Nabi dalam menjalankan menjalankan agama. Eh billah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada maghrib ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan jadi dalam beragama nampaknya memang memerlukan pengorbanan dan apapun yang kita korbankan untuk agama kita semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia pasti semuanya akan menjadi menjadi ibadah apakah harta apakah diri kita sendiri apakah waktu kita dan lain sebagainya semua akan menjadi ibadah insyaallah terima kasih kita tutup dan doa kepada majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ilal jannah barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga surga itu perlu iman dan mendapatkan surga itu perlu ilmu maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu agar sorga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.